Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera pada abamku yang dirindui di sana. Apa khabar semua? Harap semua okeylah steady lah Right. Okey, hari ni gitar special bang. Gitar special Fender Telecaster made in US, buatan Amerika. Okey, gitar ni dia special daripada gitar lain lah. Kira gitar-gitar limited edition lah So yang ni dia adalah 60th anniversary ulang tahun Fender yang ke-60. Okey, ada beberapa ciri menarik lah bang. Ada beberapa ciri menarik pasal gitar ni. Dia punya bentuk dia macam biasa kan, macam sama dengan gitar-gitar tele yang lain kan. Okey, pada sahabat-sahabat yang baru-baru nak mengenal gitar kan. Okey, yang ni adalah pattern Telecaster. Dia ada sikit je dia punya cutaway ni. Dan sini sekat way banyak macam yang satu custom ya. Okey, yang ni dia pakai American Tele bridge dengan 6 saddle ni. Okey, 6 saddle ni dia pakai stainless steel. Yang ni buatan material dia daripada stainless steel dan dia pakai American vintage single coil rosewood. Dia punya fretboard dia kayu rosewood. Dia punya belakang dia ni maple neck. Okey, dia punya belakang dia ni satin finish. Okay, setting finish, dia punya profile dia Modern C. So Modern C ni kalau kita nak main kan, dia just nice je kan. Dia tak ada gemuk sangat, dia tak nipis sangat eh. Kalau macam Tin C dia nipis. Kalau macam ni Modern C dia gemuk sikit tapi dia tak gemuk sangat. Jadi maknanya kalau kita nak main bending ke, kita nak main hard play style ke pun boleh juga pakai tele ni. Kan? Dia punya neck dia memang best lah. Kan? Memang kalau untuk jari macam saya ni memang okey sangatlah kan. Okay, dia pakai medium jumbo nickel frets. Okay, jadi yang ni Fender punya tuning machine. Okay, dekat depan sini dia ada tulis Fender Telecaster made in US. Okay, bone nut. Okay, dia ada 3-way level switch. 1, 2, 3 kan. 1 ni, 2 ni, 3 ni. Okay. Right, dia ada satu master volume dan satu master tone. So master tone ni dia control untuk dua-dua pickup ni lah kan. Kita boleh control dia punya shape tu kan, shape tone tu, sound tu kita boleh control daripada sini. Okay, gitar ni saya dah buat setup balik lah. Saya dah buat setup balik dan saya ada buat sikit fret leveling lah. Pasal dia punya fret dia ni bukan jenis yang besar sangat. Okay, cuma apa yang menarik perhatian saya pasal gitar ni adalah gitar ni bila saya, dia humming. Dia humming yang sangat teruk. Maknanya daripada situ kita boleh tahulah dia kat situ ada grounding issue. Jadi apa bila kita tekan, bila humming tu kan, bila kita sentuh gitar tu dia senyap. Bila kita lepas dia bising. Kita sentuh balik dia senyap. Kan? Okay. Jadi saya pun buka lah dia punya control cavity dalam ni. Saya buka-buka dan saya tengok wiring semua okey. Macam apsal ni saya tengok grounding semua okey, tak ada apa-apa masalah. Saya buka bridge ni kan, sebab saya nampak dekat port dekat situ. Saya perasan bila saya dah bilik lama-lama tu baru saya perasan ada satu wire daripada port dia terus ground ke body dekat lantai cavity tu kan. Lepas tu saya tengok mana dia punya bridge wire daripada bridge, maknanya ground wire daripada bridge. Saya nampak memang tak ada langsung wire keluar daripada bridge kan. Jadi saya cakap takkanlah dia kilang tu tak pasang kan, tak letak wire dalam ni. Jadi apa yang saya buat, saya buka bridge ni, saya buka dan ternyata memang langsung tak ada wire kan. Langsung tak ada wire dalam tu, wire bridge tu dia langsung tak ada masuk ke port tu. Tu yang saya pelik tu.
kan, sebab yang ni bukan gitar fake, yang ni buatan Amerika kan. Jadi saya pun buat cavity shielding dalam ni. Lepas tu saya buat, saya tarik satu wire masuk ke dalam port tu, terus senyap. Kan, terus tak ada, terus okey dah kan. Kalau tak dulu sound clean pun dia, dia ada humming, bila kita sentuh tali dia senyap kan, sebab kita ni jadi ground ke bumi kan. Jadi lepas saya buat housing ground dekat KBT pickup ni, dan saya tarik wire daripada KBT pickup tu, daripada bridge ni masuk ke port, barulah dia senyap. Cuma bila kita buka overdrive, dia ada humming lah sebab dia single coil kan. Okay, so selesai lah masalah, alhamdulillah lah eh. Cuma saya heran lah juga kan, sebab takkan diorang tak check kan. Jadi macam takpelah, yang berlalu tu biar berlalu lah kan. So saya dah tarik lah wire kat situ ke dalam, wire daripada bridge ni ke dalam port ni kan. Owner pun dia beli gitar ni daripada music store yang terkenal lah dekat Malaysia ni, dekat KL ni kan. So memang kita pun, memang owner pun tak expect akan jadi macam tu lah kan. So apa nak buat, benda dah jadi kan. So alhamdulillah lah, dah selesai lah semua. Okay, ni sound neck pickup. Kita pakai series wiring ni. Okay, bridge pickup, American Vintage pickup. Okay, sound overdrive, bridge pickup. Alright, neck pickup. Dia punya bunyi dia lemak dari situ kan. Okay, kalau kita pakai clean sound untuk neck pickup, kita dengar bunyi lunak dia. Okay, bridge pickup. Ya, panjang sangat delay ni, berkilo. Okay, saya off delay. Saya pakai okay, hari ni kita pakai M Marshall DSL-1, Marshall 1 watt tube. Kan, saya pakai M ni pasal kita nak dengar sound gitar. Okay, hari ni saya terlupa. Okay, hari ni kita buat comparison between Telecaster US ni dengan Craftsman. Dengan Craftsman TL-50. Craftsman Telecaster TL-50. Yang ni saya baru beli bang. Yang ni saya punya. Yang ni saya punya. Saya baru beli dekat hari tu ada Expo. GLBM, Group Lambakan Music Malaysia. Dekat Evo Mall Bangi kan. Jadi saya beli ni dengan harga RM450 kan. First saya tengok, impression saya tengok gitar ni macam uish, macam gempak lah gitar ni kan, Telecaster kan. Jadi saya ni sebenarnya, saya ni bukan peminat Telecaster, tapi saya suka gitar ni. Mungkin disebabkan faktor usia, jadi telinga saya ni humbucker tu macam dah kurang sikit kan. Saya lagi suka dengar bunyi single coil. Jadi saya tengok Telecaster ni
menarik perhatian saya dan saya belilah. So harga asal dia dalam RM799, 800 lah macam tu, dia punya harga yang betul ya. So saya beli dengan harga RM450. Okay, nanti kita cerita nanti kita cerita pasal ni pula. Okay, kita back to story. Okay. Okay, hari ni kita pakai M Marshall DSL-1 ni. Sebab apa? Sebab yang ni M tube ni bila kita pasang direct dengan gitar ni, so kita boleh dengar almost whole sound of the guitar kan. Jadi bunyi dia lebih natural dan lebih analog dan lebih organik. So kita boleh dengar dia punya sound tu clear kan. Saya pakai dekat M Randall ni, M Randall selection, dan ada mic saya masuk ke interface kan. So kita dengar bunyi dia. Alright. Tone, dia punya twang dia tu kan lagi kan, bunyi kering dia tu kan. Kalau kita, saya masuk delay dan saya main plucking neck pick up. So gitar ni masa baru sampai tinggi juga bang tadi dia. Jenuh juga saya nak main kan. Alhamdulillah lah saya dah betulkan sikit dia punya neck angle dia ni, dan saya dah buat adjust dia punya shader ni, turunkan sikit ikut dia punya datum line dia kan. Okay, jadi saya dapat setup 1.2 mm. Okay, sekarang ni kita pakai overdrive direct M ni kan. Okay, kita pakai series wiring kan. Okay, bridge pickup. Hari ni ada bunyi bising sikit pasal saya tak tahulah ada high voltage daripada kedai bawah ke kedai sebelah ke kan. Dia kalau siang dia mesti ada bunyi macam ni kan. Dia kalau malam pagi dia okey. Dia senyap je kan pasal kedai dah tutup kan. Okey, tak apalah, kita layan je lah. Right. Okey, belakang ni dia punya dia punya finishing dia satin urethane. Dia macam polyurethane tapi dia jenis satin kan. So agak smooth juga. Dia smooth. Lepas tu dia punya body dia ni elder, kayu elder dan polyurethane finishing. So memang just nampak vintage lah, nampak cantik je kan. Dia punya saddle ni stainless steel bang. Dia punya saddle ni stainless steel. Thank you.
Okey, saya pun tak sempat nak Google lah apa dia punya barang yang dia pakai kat sini. Tapi secara mata kasar saya tengok okey, modern ni, Telecaster punya kan, dia ada 6 saddle kat sini. Dia tak sama macam saddle yang tadi tu. Yang saddle satu lagi tu, yang Telecaster ni, satu saddle dia makan dua tali. Macam yang ni, satu saddle, satu tali. Kan? Right, yang ni dia maple neck. Nampak macam dia satin finish macam tu. Okay, satin finish dekat belakang dia. Lepas tu, dia ada binding kat tepi ni. Binding ni yang saya suka ni. Dan dia sama juga macam tadi tu. Tapi yang ni dia 5-way. Yang tadi tu 3-way. Yang ni 5-way. Dia ada satu master volume dan satu master tone. Okay. So, yang istimewanya gitar ni adalah dia adalah pattern daripada Nashville style. Okay, Nashville style ni dia ada satu tambahan dekat neck pickup dekat sini. Jadi dia ada 5-way level switch. Kan? So kalau kita tengok dekat sini, kita tengok kan, kita compare kat sini kan. So dia ada tengah-tengah tu ada pickup kan. Yang warna putih tu, yang ni tak ada. Yang ni ada. Alright. So dia punya size dia lebih kurang besar, tapi Telecaster ni yang Craftsman ni lagi berat. Dia lagi berat. Yang ni dia ringan sikit. Ni dia ringan, yang ni berat. Yang ni berat dia lebih kurang sama macam Fender YJM bang. Dia punya berat dia tu. And siapa yang pakai Fender YJM US tu, dia tahu lah berat dia macam mana kan. Dia rasa macam padat macam tu. Macam yang ni dia rasa ringan sikit. Dia ringan sikit. Okay, saya tak pasti dia pakai kayu apa kat sini, tapi nampak macam ash kan. Nampak macam ash. Lagi apa, okay, dia pakai fret small. Dia pakai fret small, yang ni dia medium jumbo. Okay, yang ni medium jumbo dan yang ni small. Fret dia kecil. Fret dia kecil. Okay, yang ni dia 9 inci radius dan dia net lebih kurang sama juga yang ni, Modern C. Modern C. Okay, yang menarik perhatian saya, dia punya belakang ni bang. Dia punya belakang ni dia craft cantik. Yeah? Dia smooth saya nampak kan. Dia nampak smooth. Okay, yang ini bone nut. Okay, yang ni bone nut. Okey, gitar ni saya belum buat apa-apa lagi. Saya belum set up, saya belum buat apa-apa lagi kan. Macam mana yang saya beli itu, macam inilah yang yang sekarang saya pakai. Saya tak ada usik apa-apa lagi, melainkan saya ada tune sikit-sikit kan. So, tali ni sangat-sangat tinggi. Saya anggaran saya dalam 3mm ke 2.5 macam tu, anggaran saya. Memang tinggi sangat, tapi tak apa, saya boleh main je lah kan. Untuk strumming boleh, untuk solo tak boleh kan. Okey, intonation pun saya tak buat lagi kan. Tapi so far okey, sebab saya nak buat demo eh. Nak buat demo. So, kita layan je lah kan. Okey, so yang ni sound clean dia. Bridge pickup. Saya tak tahu kenapa, saya rasa bunyi gitar ni dia lagi bright. Lagi bright, tapi bright yang berisi kan. Yang tu dia bright juga, tapi dia punya twang dia tajam sikit. Saya dengar macam tu lah kan. Alright, so kita pakai series wiring, bridge dengan middle. Okay, mid pickup. Series wiring middle dengan neck.
Okay, last sekali, naik pickup. Bunyi dia lebih dark. Dia punya neck dia, neck pickup dia bunyi dia lebih dark, lebih dia punya lunak tu macam tak dengar sangat. Kalau yang Fender tadi tu dia dengar lunak dia tu kan, untuk neck pickup dia memang dengar clear lah. Jauh lah beza dia. Dia punya tone neck pickup dengan bridge pickup dengan Fender Tele US ni kan. Okey, kita try main kat sini pula untuk neck pickup. Okay, bridge pickup dia, Fender US ni. Bridge pickup. Okay lah. Saya tak tahu nak cakap lah yang mana okey, yang ni okey ke, yang ni okey ke kan. Tapi pada saya dua-duanya okey. Tapi pada sahabat-sahabat kan yang dengar pakai speaker kan, yang dengar pakai speaker tu, so komen lah kan, mana satu yang okey, yang ni okey ke, yang ni okey. Okey, sekarang ni saya dengarkan sound overdrive dari amp ya. Yeah? Okay, yang ni kita nak test dia punya tone untuk treble side kan.
Okey, bridge pickup. Bridge pickup. Neck pickup. Okay, bridge pickup. Okay, neck pickup. Bridge pickup. Okay, neck pickup. Okay, overdrive. Secara ringkasnya lah secara ringkasnya gitar Craftsman ni dia punya low tone dia tinggi, low tone dia tinggi, jadi dia punya bunyi lunak tu macam kurang sikit. Macam yang ini tone dia bright, terang, dia punya twang dia tu dengar kan. Macam yang ini saya tak tahu lah nak cakap macam mana kan. Ok, kalau pada sahabat-sahabat yang dengar yang dengar, jangan dengar pakai handphone. Kita tak boleh dapat beza kan. Kena dengar pakai speaker. Jadi pada sahabat-sahabat yang dengar ok, so boleh komen lah. Boleh komen, buatlah komen yang jujur ke apa kan, ataupun pada masing-masing mana yang apa pendapat tentang tone gitar ni dengan tone gitar yang ini. Alright. So pada saya dua-dua okey lah. Dua-dua okey, best. Masing-masing ada karakter masing-masing, masing-masing ada istimewa masing-masing, dan masing-masing ada kekurangan masing-masing. Alright. So memang okey lah gitar ni kan. Saya rasa dapat, saya rasa bertuah lah dapat nama ni, dapat selesaikan job gitar ni. Alhamdulillah, syukur lah. Dia punya bunyi grounding tu dah tak ada. Bunyi grounding yang yang humming tu dah tak ada dah. Dah okey dah. Alright. Okey bang, itulah dia. Saya tadi tu main agak-agak je lah. Setting sound yang sama, saya main direct amp je.
And so kalau ada kekurangan dalam demo saya tadi tu, minta maaf banyak. Saya ni bukan gitaris yang bagus eh. Right. Okay, semoga hingga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.